I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around. Tim nasional Inggris memulai era baru setelah kepergian Gareth Southgate dan Kobbie Mainoo sebagai jantung tim. Pemain muda Manchester United ini menjadi starter di lini tengah bersama Declan Rice dalam situasi sulit saat bertandang ke Irlandia. The Three Lions berhasil meraih kemenangan meyakinkan dan nyaman dengan skor 2-0. Berkat gol dari Jack Grealish dan Rice dalam pertandingan pertama Lee Carsley sebagai pelatih tim. Kobbie Mainoo yang bintangnya meroket pesat sejak musim terobosannya tahun lalu kembali tampil mengesankan bersama Rice karena gaya permainan metronomiknya yang kini menjadi ciri khasnya membuat ia dikagumi banyak orang. Mainoo memulai bersama Declan Rice sebagai pivot dalam formasi 4-2-3-1. Peran yang mirip dengan apa yang dimainkannya untuk Manchester United bersama Casemiro yang sekarang berpotensi menjadi Manuel Ugarte. Penampilan mengesankan dari Kobbie Mainoo. Ia tampil mengesankan dengan ciri khasnya yang tenang dan umpan-umpan yang cepat, dengan kemampuannya dalam mengendalikan tempo permainan sebagai hal yang menonjol. Mainoo menyelesaikan permainan dengan 86 sentuhan hanya dalam 77 menit, memperlihatkan bahwa momen-momen bagus Inggris dalam penguasaan bola semuanya melibatkan dirinya. Dia menyelesaikan 72 per 78 umpan, dengan 6 diantaranya masuk ke sepertiga akhir karena dia adalah gelandang progresif sejati alih-alih memiliki penguasaan bola yang steril. Dengan 5 kali berhasil merebut bola, kedisiplinannya membuat Rice bisa lebih berani dan mencetak gol yang menggandakan keunggulan Inggris. Media nasional pun heboh membicarakan penampilan bintang Manchester United itu. Banyak media Inggris yang justru lebih memuji kontribusi Kobbie Mainoo dalam pertandingan tersebut dibandingkan gol yang dicetak oleh Grealish dan Rice. Kami telah merangkum bagaimana surat kabar bereaksi terhadap penampilan pemain muda ajaib Manchester United dalam kemenangan comeback Inggris. The Guardian memberikan nilai Mainoo 7 per 10, memujinya atas penampilannya yang menentukan dalam peran lini tengah yang lebih dalam dan memberikan Inggris platform yang aman untuk menyerang. Telegraph menyamai peringkat tersebut, menghujani pujian pada poros Rice Mainoo yang sepenuhnya menjalankan permainan. The Independent memberikan nilai lebih baik dengan memberinya nilai 8 per 10, dengan menunjukkan putaran rapi dan lari cepatnya dari lini tengah yang lebih dalam. Daily Mail memberinya nilai 7 per 10, sementara Irish Mirror memberikan ulasan gemilang dari sudut pandang lawan, memberinya nilai 8 per 10, dan memujinya atas penampilan kelas atas, di mana ia melakukan segalanya dengan minimum mistake. Bakat istimewa Kobbie Mainoo. Tentu ini membuktikan bahwa bukan hal yang mengejutkan bagi setiap penggemar Manchester United. Kobbie Mainoo menampilkan permainan luar biasa di jantung lini tengah Inggris. Di sisi lain, sebagian besar pendukung Setan Merah sendiri lebih suka jika pemain muda itu tetap di Carrington dan diberikan waktu istirahat yang sangat dibutuhkan. Karena ia tidak pernah berhenti bermain sejak dirinya diberi kesempatan bermain perdana di Liga Primer di Goodison Park pada November lalu. Namun, pelatih sementara The Three Lions, Lee Carsley, memilih untuk memasukkan Mainoo ke dalam skuad pertamanya sejak mengambil alih kendali setelah Gareth Southgate pergi.
Kita tidak bisa menyalahkannya karena manajer manapun akan memanfaatkan kesempatan untuk memiliki bakat istimewa seperti itu. Pemain berusia 19 tahun itu tampil sejak awal dan bermain selama 77 menit sebelum diganti oleh pemain akademi MU lainnya, Angel Gomez. Bahkan jurnalis ternama Inggris, Statman Dave, memberikan julukan pesepak bola yang luar biasa. Di mana pada pertandingan pembuka Liga Negara atau UEFA Nations League Grup B2, Inggris mengalahkan Republik Irlandia 2-0 di Stadion Aviva di Dublin. Ia berhasil menyelesaikan 100% dribblenya dan 91% umpannya hanya dalam 45 menit pertama. Ia juga memainkan 6 umpan ke sepertiga akhir menurut Statman Dave. Namun, usai pertandingan, mantan bintang dan pelatih Akademi Manchester United, Nicky Butt, telah memperingatkan klub bahwa mereka beresiko kehilangan Kobbie Mainoo jika ia terus bermain di level yang sama seperti saat ini. Mainoo melanjutkan apa yang ditinggalkannya musim lalu dengan serangkaian penampilan sensasional untuk United sejauh musim ini. Setelah musim 2023-2024 yang sangat sukses secara individu dan mencapai puncaknya dengan keterlibatan utamanya bagi Inggris di Euro, Mainoo tidak diragukan lagi telah menjadi salah satu pemain terbaik United pada tahap pembukaan musim. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi starter dalam ketiga pertandingan Liga Premier League-nya. Meskipun United mengalami kesulitan di lapangan, Mainoo tampil luar biasa. Sebuah analisis yang dimuat The People's Person menyoroti bahwa gelandang tersebut melakukan 11 intersepsi yang mengagumkan dalam tiga pertandingan pertama di Liga Utama. Hanya N'Golo Kanté yang mencapai prestasi yang sama pada musim 2020-2021. Berbicara setelah pertandingan Manchester United Legends melawan Celtic pada hari Sabtu, Butt memuji Mainoo muda dan memperingatkan bahwa jika ia terus berada di jalur yang sama, ia akan segera menarik minat klub lain. Dia pemain hebat. Saya sudah mengenalnya sejak lama, sejak dia masih kecil. Dia punya temperamen yang luar biasa untuk seorang pemuda. Kemampuan hebat, kaki yang hebat, dia punya segalanya. Dan jelas dia akan menjadi orang yang sangat dicari. Ujar Nicky Butt. Cuman buat kamu, so pastiin lo pantengin terus akhir football ya, ketemu sama aku lagi.